lagunya ini. Aceh ini kan? Iya. Bahasa Aceh aja. Iya. Oh, dia wes. Bisa. 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 Bisa ya. PLT Gubernur Aceh dengan Keluarga Tanah Rencong atau KTR dan Pelajar Mahasiswa Kekeluargaan Tanah Rencong atau PMKT Surabaya menghasilkan kesepakatan melanjutkan penyelesaian pembangunan asrama mahasiswa dengan dukungan dari pemerintah Aceh. Dalam pertemuan yang berlangsung di lokasi Asrama Mahasiswa Aceh Jalan Rumput Harapan Blok D nomor 29 Surabaya itu, disepakati untuk menyerahkan aset asrama kepada pemerintah Aceh. Ketua Keluarga Tanah Rencong Busra membenarkan adanya permintaan mahasiswa agar ada dukungan pemerintah Aceh untuk menyelesaikan pembangunan asrama Aceh di Surabaya. Menurut Busra, banyak mahasiswa Aceh yang sedang belajar di Surabaya. Dengan adanya asrama diharapkan akan mampu menampung seluruh mahasiswa Aceh yang sedang menempuh pendidikan di Surabaya. Oke, nanti malam ketemu ya, insyaallah. Iya, makasih. Oke. Iya, makasih. Usai meninjau pembangunan asrama mahasiswa, PLT Gubernur Aceh Nova Iriansah melakukan pertemuan dengan masyarakat dan mahasiswa Aceh di Surabaya pada acara jamuan makan malam di Resto Layar Kertajaya. Dalam pertemuan tersebut, Nova juga mengajak masyarakat Aceh yang ada di Surabaya untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan Aceh.